Halo guys, kembali lagi dengan aku di dunia jalan-jalan production. Jadi hari ini aku lagi jalan-jalan ke Niagara Waterfalls. Jadi di air terjun Niagara, namanya Niagara di Amerika Serikat. Sebenarnya ada dua, di sisi Kanada dan di sisi Amerika Serikat. Tapi kali ini di sisi Amerika Serikat. Jadi ini kalau kita bisa lihat kabut-kabut yang datang yang keluar dari air guys. Jadi ini kalau anginnya kencang, kabutnya juga akan semakin tebal. Tapi hari ini anginnya tidak terlalu kencang, makanya kabutnya tidak terlalu banyak sehingga kita bisa lihat pemandangannya lebih jelas. Wow, pemandangannya bagus banget nih guys di sini guys. Ini lagi musim salju. Oke guys, kalau kita lihat pohon-pohon yang ada di belakang aku ini semua warnanya jadinya putih. Itu sebenarnya adalah kabut yang datangnya dari sana menuju ke pohon-pohon ini, makanya pohon-pohonnya jadinya warnanya putih. Nah itu adalah air terjun dari sisi Amerika Serikat dan di sana itu ada jembatan. Dan jembatan yang sebelah sana lagi itu jembatan untuk menuju ke Kanada, negara Kanada. Dan di belakang sana di situ ada museum. Wow, ini keren banget guys. Kanada. Jadi ini negara Kanada guys. Kita bisa lihat ya.